Oke, mungkin di antara kalian, para K-popers atau K-drama, mungkin kalau nge-unboxing barang-barang album boyband, album girlband, ataupun lightstick itu udah biasa. Tapi di video kali ini, gue bakal nge-unboxing barang-barang dari Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia. Halo, kembali lagi di YouTube channel Torik Hafiz. Di video kali ini, gue pengen meng-unboxing barang-barang dari Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia. Kenapa gue bisa dapat barang-barang ini? Sekali lagi, gue ingin memberitahukan kepada kalian di video ini. Ini gue itu terpilih sebagai sahabat Korea oleh Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia, tapi video ini tidak mensponsori sahabat Korea sama sekali. Jadi gue hanya ingin mengunboxing aja barang-barang yang gue dapat di kedutaan lalu upload ke YouTube. Jadi di video ini gue tidak mengatasnamakan Kedutaan Besar Republik Korea ataupun mengatasnamakan sahabat Korea untuk kepentingan pribadi YouTube gue. Jadi gue nggak sama sekali mensponsori itu ya. Jadi hanya mengunboxing aja biar kalian tahu apa sih dapatnya seperti itu. Oke, pertama kita buka dari yang biru ini. Sebenarnya gue ini maaf tangan gue basah karena habis dari cuci tangan. Oke. Kita buka yang biru ini, sebenarnya gue udah buka dari atas tapi kayaknya gue pengen bikin pakai YouTube deh biar kalian-kalian juga tahu gitu ya. Ini bukanya kayaknya absurd banget, nggak sabaran banget, rusuh, tapi nggak apa-apa. Ini aduh ini apa nih sampah-sampah. Kita buka yang map terakhir abis ini baru yang map gitu ya. Ini kita dapat smart O-ring smartphone apa ini? Fingering. Aduh kok nggak fokus ini. Dapat apa sih? Yang buat di belakang HP itu loh, kalau 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 iPhone kan sebutnya earring. Ini tuh dapatnya, oh bagus juga tuh. Yes, subhanallah. Ini kenapa layarnya nggak mau fokus sih? Nah, 30 tahun of ASEAN Rock Dialog Relation. Bagus juga ini buat ditaruh ya. Nanti tempel di HP di belakang HP gitu. Oke, bagus. Ih, kayak cincin tunangan ya, gila, Bo. Cincin tunangan. Oke. Ini hadiah yang pertama. Ini gimana tadi? Gue gak ngerti deh masukinnya. Udah nanti aja. Terus kita buka yang kedua. Apa ini? Kita buka yang kedua. Oke, dapet. Ini gak ada lagi, kosong. Dapet botol minum. Botol minum. Bagus juga, lumayan ya buat buat berangkat ke sekolah, ke kampus, mau pergi kemana pun. Bisa buat bawa ini nih. Ya kalau aus, jangan aus penderitaan aja. Aus aus minum gitu loh. Ya kan? Ada bacanya Embassy of the Republic of Korea in Indonesia. Nah, gitu lambangnya tuh. Apa nih baca nih? D D aduh kecil banget nggak kelihatan. Yang kedua dapat minum. Terus kita buka yang ketiga, map ada apa di dalamnya? Sebenarnya gue udah tahu sih, tapi kan pengen kalian biar tahu aja gitu loh. Oke, ini sepertinya kebalik. Bentar-bentar nih agak ribet ya. Oke, ini dapet Aqua Jubun Jeju Natural Green Mask Jeju Chayoni Nocha Mask. Dapat masker Kuil Nara. Lumayan ya, buat mukanya biar tambah mulus. Bukan kayak ini, tapi kayak Sehun gitu loh, Sehun EXO ya kan. Lumayan dapat. Terus ini oh dapat dari Korean Cultural Center untuk apa ini baca-bacaan. Layanan pinjaman perpustakaan. Oh, KCC iya ini ada yang ada di Jakarta. Kalau kalau kalian nggak tahu di sini lokasinya. Kelas budaya, ke festival, pertunjukan dan yang lain-lain. Nanti bakal dibaca. Terus dapat buku. Buku apa nih? Hansik. Kita lihat dalamnya. Wah, ampun, makanan. Chungga Food. Oke, ini juga belum gue baca sepertinya. Kuksu. Oh, ini tuh kayak mungkin buku yang isinya kayak makan-makanan Korea gitu. Iya nggak sih? Belum dilihat juga sih. Shopping List. Ah, kimchi. Ini sih yang paling umum nih, pasti ada. Dah. Terus dapet juga apa nih sertifikat. Certificate of Appointment Embassy of the Republic Korea hereby present this Certificate of Appointment of Torik Hafiz Nabil Al Faroqi. Oke, nama gue panjang ini jadi nggak bisa, nggak mungkin ya Faroqinya itu sampai ditulis panjang, jadi ya mungkin disingkat as sahabat Korea Embassy of the Republic Korea. Ini tanda tangan Mr. Kim Chang Bum, ambassador atau kedutaan besarnya gitu. Oke,
Udah kosong, nggak ada lagi. Sekian. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, klik videonya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan juga ada di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe di tengah lingkaran. Terima kasih.